menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, lalu klik tanda lonceng, dan checklist kolom yang tersedia ya, agar kalian selalu terupdate setiap video baru aku. Gratis kok, tidak dipungut biaya loh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Mama Nasya. Nah, kali ini aku gak sendirian, tapi aku ditemenin sama Bayi Mungil. Nah, Bayi Mungil aku mana? Ops. Nah, kali ini Nasya memakai headband, dimana headband ini homemade ya, jadi buatan sendiri, buatan aku sendiri. Di sini aku mau tutorial ada 3 headband nanti yang akan aku buat, beda-beda variasinya seperti apa ya. Ow, dia menangis. Halo teman-teman.
Gey. Nah, yang ini pertama, headband versi pertama cuma apa namanya? Seperti tali aja. Mudah banget ini, cara buatnya juga mudah banget. Oke. Nah. Oh, hancur. Hancur. Beran. Oke, kita mau tes yang kedua. Nah, ini dia yang kedua. Gimana? Cantik nggak? Cantik dong ya. Ada ini headbandnya warna pink. Di sini bahannya gampang banget. Kalian cukup menyediakan karet. Kalau karet ini sih banyak ya dijual di tempat-tempat bahan-bahan untuk menjahit. Dan di sini cuma modalnya cuma ini dong. Kain tile sama manik-manik cantik. Manik-manik cantik. Ini anak memang super aktif banget. Dia baru 5 bulan. Luar biasa aktifnya ya. Capek emaknya ya. Nah, ini yang kedua. Oke, sekarang yang ketiga. Tadaaa. Nah, ini yang ketiga nih, teman-teman. Para moms, ini yang ketiga ya. Jadi headbandnya di sini. Ini memang kalau mau gendong dia ini harus minum harus minum air-air yang berenergi karena emang aktif banget ini anak. Lihat dulu kamera. Halo teman-teman, Anasya pakai headband buatan mama. Cantik kan. Nah, jadi buatnya sahabat, semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian, terutama untuk kalian para moms, para bunda yang sudah punya baby, dan terutama baby girl ya. Karena kalau bayi perempuan itu memang banyak harus yang kita persiapkan ya untuk dia tampil cantik. Oke, thank you banget untuk kalian yang udah nonton video aku kali ini bareng Anasya. Dan semoga kalian suka dan jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kamu ya dan sebanyak-banyaknya. Oke, kita berdua pamit sahabat ya. Jangan lupa tonton terus channel aku dan nantikan video-video terbaru aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.